Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin rahimani rahmakumullah, kembali kita akan melanjutkan pertemuan kita ke 165. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis ke-33 daripada bab ke-13 dengan tema setiap kebaikan adalah sedekah. Qala musannif rahimahullah, berkata al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini berkata al-imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Salihin, yang mana beliau membawakan dalil ya daripada sahabat An-Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yakni dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadirin rahimani rahimakumullah, hadis yang mulia ini ya adalah hadis yang sangat singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak singkat? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Khalas. Ya, singkat, padat, tapi maknanya sangat luar biasa. Dan inilah salah satu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu salah satu mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah beliau itu adalah perkataannya jami'. Maksudnya adalah perkataan beliau singkat, padat, ringkas dan jelas dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Subhanallah. Maka para hadirin rahimakumullah, kita akan menjelaskan secara ringkas tentang hadis yang mulia ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan kullu ma'rufin shadaqah, yakni setiap seluruh perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah di dalam kacamata syariat bukan hanya terbatas kepada harta. Ya, ana ulangi. Bahwasanya di dalam syariat, ya di dalam Islam, ya dijelaskan yang namanya sedekah itu tidak terbatas hanya pada harta. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa semua perbuatan yang baik, segala bentuk kebajikan, maka dihitung juga sebagai sedekah. Subhanallah. Kebaikan apapun itu jamaah, kebaikan apapun itu, entah itu kebaikan yang berkaitan dengan diri kita sendiri maupun kebaikan dengan berkaitan orang lain, ya, asal
dia adalah suatu kebaikan, maka dia dihitung bersedekah. Subhanallah. Ya, maka pada pertemuan sebelumnya, ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah belum menukilkan, membawakan hadis, yakni daripada apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, yakni apa? Kebaikan-kebaikan tersebut yang dianggap sedekah. Apa di antaranya? Nabi menyebutkan fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Subhanallah. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apa? Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap mengajak kepada perkara yang baik adalah sedekah, setiap melarang daripada kemungkaran adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Kemudian para ikhwah sekalian rahimah rahmakumullah, dan di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan subhanallah, ketika seseorang suami yang mana dia mendatangi istrinya melampiaskan hawa nafsunya, dia mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana hadis yang lalu yang pernah kita sampaikan, yakni apa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Yakni ketika engkau menggauli istrimu, maka itu adalah sedekah. Sahabat heran dia malah. Qalu wa ya Rasulullah, kata mereka, bagaimana mungkin kami mendatangi istri kami, kami melampiaskan hawa nafsu kami, kami mendapatkan pahala? Bagaimana mungkin wahai Rasulullah, kata sahabat, subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bagaimana mungkin, kata sahabat. Maka Nabi menjawab, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, kalau seandainya hal tersebut kalian letakkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Kalian berzina, apakah kalian mendapatkan dosa? Maka sahabat menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka demikian juga, kata Nabi, apabila kalian meletakkan hal tersebut kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian akan mendapatkan pahala. Subhanallah jemaah. Ya. Maka ya, hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Hendaknya kita senantiasa memperbanyak amalan ketaatan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, yang pernah kita sebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun." Ya, kalimat yang baik merupakan sedekah. Maksudnya apa? Kalau Anda berkata yang baik, maka Anda dianggap bersedekah. Dan tidak hanya sampai di situ jemaah. Ketika Anda menahan diri dari perbuatan yang buruk dan Anda berusaha untuk berbicara yang baik, tidaklah Anda berkata kecuali yang baik, maka sungguh Anda telah melakukan kebaikan, sesungguhnya Anda telah bersedekah. Subhanallah. Jadi apa? Dapat kita simpulkan, kalau seandainya ada seseorang dia berusaha untuk apa? Berkata baik kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dia berusaha berkata baik kepada siapa? Kepada istrinya. Dia berusaha berkata baik kepada siapa? Kepada anaknya. Dia berusaha berkata baik kepada saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Maka orang yang seperti ini tentu saja dia telah melakukan kebaikan, dan dia berusaha telah melakukan kebaikan, maka sungguh dia telah bersedekah. Subhanallah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau Anda tak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kenapa jemaah? Karena betapa banyak manusia yang mereka terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa? Perkataannya.
Dan demikian juga sebaliknya, betapa banyak manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah disebabkan apa? Dia menjaga lisannya. Di dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan barang siapa yang bisa menjaga antara lihiyahnya, jadi jenggotnya, maksudnya mulut, dan menjaga kedua hal yang berada apa selangkangannya, yang maksudnya apa kemaluannya, maka aku akan menjamin bagi dia untuk masuk surga. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka mereka akan senantiasa berusaha ya untuk berbicara yang baik. Tidaklah dia berbicara kecuali kebaikan. Ya, maka hadis-hadis yang telah kita sebutkan yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada orang kalau dia berbicara maka perkataannya buruk. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Bukan berarti ya di dalam mendidik anak kita misalkan ya kita marah tidak boleh, bukan seperti itu, boleh. Ya di dalam mendidik anak kita maka terkadang juga kita harus marah kepada dia. Salah satunya adalah apabila anak kita ketika usia 10 tahun dan mereka tidak sholat, maka bahkan kita diperintahkan oleh Nabi untuk memukul anak tersebut, bukan lagi untuk memarahinya, tapi apa? Untuk memukul dia. Ini sebagai gambaran bahwasanya mendidik anak itu begitu penting jamaah. Yang mana kebanyakan manusia pada hari ini mereka melalaikan tentang mendidik anak mereka waliyazabilah. Maka kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, mendidik anak kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Jalla wa ala, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka? Maka Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa 'allimuhum wa 'adzibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka. Ya, dan ajarkan adab kepada mereka. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi sosok seorang ayah yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Terutama Anda memiliki anak yang mungkin saat ini masih kecil, ya, atau Anda yang saat ini belum menikah, misalkan yang Anda hendak menikah, ya, maka Anda harus mempersiapkan bekal ilmu bagaimana mendidik anak, bekal ilmu bagaimana menjadi sosok seorang suami. Kenapa? Karena ilmu itu adalah satu kewajiban. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari menyebutkan satu bab di dalam bab kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam syariat Islam betapa besar kedudukan ilmu. Kemudian hadirin rahiman rahmahumullah, kita akan mengambil beberapa fawaid, yakni faedah dari pada hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, ya, bahwasanya setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Apa yang bisa kita ambil dari pada faedah hadis ini? Yang pertama faedahnya adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Ibadah itu tidak hanya sebatas salat jemaah. Ibadah itu tidak hanya sebatas zakat. Ibadah itu tidak hanya sebatas puasa. Ibadah tidak hanya sebatas umrah dan haji, dan bahkan ibadah tidak hanya sebatas dengan harta. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Artinya apa? Siapapun bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Di setiap tempat wa fi kulli zaman, dan setiap zaman. Ya, siapapun Anda. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman. Apa keutamaannya? Yaitu Allah telah memberikan pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Artinya apa? Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang terbuka di hadapan kita. Tinggal bagaimana, apakah kita siap untuk melakukannya atau tidak. Maka sebagai nasihat para ulama, jangan kita bergaul kepada siapa? Kepada orang yang dari segi dunia dia tidak bisa memberikan manfaat, apalagi dari segi akhirat. Jangan bergaul kepada teman yang seperti ini. Artinya adalah bahwasanya ada sebagian di antara manusia yang mereka menyia-nyiakan usianya. Tidaklah mereka hidup kecuali seperti hewan ternak. Tidaklah mereka hidup kecuali seperti hewan ternak. Mereka hanya sekedar makan, bekerja, menikah, istirahat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam, yakni apa? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau beribadah kepada Allah, ya, mereka sombong, maka mereka kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dalam keadaan terhina, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang mesti kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya di sana ada hal keburukan. Ya, ketika Nabi menyebutkan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah, maka di sana ada setiap kejelekan, setiap keburukan. Ya, apa maksudnya? Bahwasanya ada orang yang kehidupannya itu selalu senantiasa melakukan keburukan. Ada orang yang setiap hidupnya, ya, untuk apa? Berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sudah merupakan sunatullah. Ada orang yang soleh dan ada yang toleh. Ada orang yang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang tidak taat. Oleh karena itu jemaah rahiman rahimakumullah, jangan heran kalau ada orang banyak tak salat, ya, banyak orang yang melalaikan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika engkau telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa? Hidayah ketaatan. Maka tugas kita adalah menjaga hidayah ini. Maka sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Ya, mendapatkan hidayah itu tidaklah mudah jemaah. Itu adalah murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal yang lebih sulit lagi adalah menjaga hidayah tersebut agar seseorang bisa istiqamah di dalam ketaatan. Betapa banyak yang kita melihat, mungkin ya dulu sahabat-sahabat kita, mungkin dia rajin melaksanakan ibadah, dia rajin untuk mendatangi kajian majelis-majelis ilmu, akhirnya sekarang sudah tak ada lagi. Apa sebabnya? Ya, kenapa? Karena dia tidak menjaga hidayah tersebut dengan sebaik mungkin. Maka jangan lupa dalam sebuah ayat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku tersebut. Ya, maka mungkin orang yang mereka ketika dahulu diberikan hidayah oleh Allah, mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah menarik hidayah tersebut, waliyazu billah. Ya, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa kita berdoa kepada Allah, doa agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, yang disampaikan oleh Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah di dalam hidupnya tak pernah Nabi meninggalkan satu doa, yang mana Ummu Salamah mengatakan, yakni doa yang senantiasa ini diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa sallam adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kata kullu di situ, ya kata kullu di situ, ya maknanya adalah seluruh. Artinya apa? Semua. Ya, maka ini menunjukkan apa? Keumuman. Artinya apa? Seluruh kebaikan, apapun kebaikannya jemaah. Subhanallah, ingat. Termasuk apa? Anda menyuapkan makanan ke dalam mulut istri Anda. Anda mengangkat barang ke atas motor saudara Anda. Anda mengangkat sesuatu yang di atas kendaraan saudara Anda. Ini adalah kebaikan, subhanallah. Anda memberikan makanan atau Anda menyuapkan ke mulut istri Anda adalah sedekah. Ya, Anda mengajarkan kebaikan kepada anak Anda adalah sedekah. Anda membantu orang tua Anda adalah sedekah. Anda membantu anak Anda adalah sedekah. Anda membantu istri Anda adalah sedekah. Anda membantu suami Anda adalah sedekah. Subhanallah. Kullu di sini adalah secara umum. Artinya apa? Seluruh ma'rufin, kebaikan, apapun kebaikan itu, subhanallah, adalah apa? Sadaqatun, adalah sedekah. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Islam dan keutamaan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebesar apapun kebaikan mereka, ya maka mereka dianggap telah melakukan sedekah, telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tadi kita dari rumah datang ke sini, setiap langkah kita sedekah. Sepulang kita nanti ini sedekah. Kebaikan, subhanallah. Maka seorang menjadi apa? Makanya ya sering kami sampaikan, orang muslim itu adalah apa? Dia adalah orang yang memiliki semangat hidup untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan malas, ini yang sifat malas waliyazubillah. Ya. Ya, maka kita hindarkan, kita enyahkan daripada sifat malas tersebut. Ya, maka intinya adalah bahwasanya setiap kebaikan di sini adalah, yakni maknanya adalah, jadi telah disebutkan maknanya adalah seluruh atau semua, maka ini artinya menunjukkan tentang keumuman hadis yang mulia ini. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dan ini sebagai penutup adalah, yakni hendaknya kita berusaha untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah? Terkadang kita melihat amalan itu besar tapi di sisi Allah tidak ada artinya sama sekali. Atau sebaliknya, mungkin kita melihat amalan itu adalah kecil, mungkin tidak ada artinya bagi kita. Apa contohnya? Tersenyum jemaah kepada siapa? Saudara kita, subhanallah. Tersenyum adalah ibadah, subhanallah. Kita tak tahu, siapa tahu dengan tersenyumnya kita tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Demikian, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yakni besok pada pertemuan ke-166, hadis ke-134. Kita cukupkan, subhanallah wa bihamdik, syadu'ala ilaha anta astaghfirika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.